Pak, boleh minta satu permintaan enggak? Kasih tahu banget. Anggarnya 3 miliar. 3 miliar. Oke. Ini yang dari kabupaten. Bukan, ini dari provinsi. Yang Bangkiu. Oh, yang Bangkiu. Ya. Dari sini sampai sana. Ini sampai sana. Di sana dikerjakan ini. Ini pinjaman. Ini pinjaman. Iya. Maju. Maju. Ya. Yang warga sini mana? Ini perbatasan Boyolali, Pak. Ini sudah Boyolali ikutnya. Ini Boyolali. Ya, ini gerobokan lali. Ini Boyolali. Ini gerobokan. Ini gerobokan. Oh, iya iya iya. Perbatasan ya. Ini yang warga sini mana? Oh, ini warga sini. Ya, ini warga sini. Pak mau tanya. Ini dulu jalannya gimana? Jelek, Pak. Jelek banget. Dibangun kapan? Tahun yang lalu. Yang ini sama. Oh, sama. Tahun 2002. Ini yang pinjaman itu pinjaman. Ini hamil. Sudah berapa bulan? 9 bulan, Pak. Hah? 8 bulan. Anak nomor berapa? Hah? KB. Bisa di sini KB ya. Siap. Rahim. Masih tak tekoni seto. Sudah diperiksakan belum? Sudah, alhamdulillah. Sehat. Periksanya ke dukun apa bidan? Bidan. Tak kira dukun ya toh. Sudah, sehat katanya. Karena di USG.
ada namanya dokter katanya awalnya di sini. Kalau periksa siapa yang nganter? Pinjaman. Oh suami. Jangan lupa kesehatannya. Nanti kalau udah lahir ASI. ASI eksklusif. Pak, boleh minta satu permintaan enggak? Kasih nomor kartu. Pertanyaannya lho. Berapa? Enggak. Ya mas, minggir, kasih jalan dulu. Ya. Oh, ini sudah perbatasan. Iya, Boyolali. Boyolali sama itu. Sampahnya masih Boyolali. Lewat ke sana. Minggir, kasih jalan, minggir. Pak, masih sini tuh, Pak. Pak, foto, Pak. Satu, dua. Kita harus sama. Joko kayak Pak Presiden. Ya. Ganjar kayak Pak Gubernur. Ya. Sama-sama. Nanti mobilnya ora lewat-lewat. Pak Ganjar calon apa? Sampeyan cah Boyolali? Iya. Wis iki cah Boyolali. Iya, Boyolali sing ini. Boyolali. Boyolali kabeh. Iya. Kedrobokan sapa? Minggir.
toilet lo. Jadi ini saya berhenti persis di tengah perbatasan jalan. Jadi kaki kanan saya ini berada di jalan bantuan keuangan dari provinsi. Dan di sebelah kiri saya ini adalah jalan yang dibiayai oleh Pemkab. Yang menarik dari Gerobokan adalah Ibu Bupati ini sudah 2 periode. Dan selama 2 periode, beliau berani membuat terobosan pinjem uang di bank untuk membangun infrastruktur yang ada di Gerobokan. Nah, ini luar biasa, ini yang sebelah kiri saya, kaki kiri saya. Nah, kaki kanan saya inilah bantuan yang coba kita dorong agar kemudian ruas jalan ini tuntas. Dan alhamdulillah jalannya bagus. Tadi saya tanya ke warga sebelumnya bagaimana, lumayan. Lumayan hancur maksudnya. Nah, sekarang dengan kesadaran Pemkab, maka kami melihat kesungguhan dari Bu Sri, Bupati Gerobokan dalam membangun daerah. Dua periode pinjem bank. Sebenarnya ada konsep lain seperti municipal bond ya, atau obligasi daerah. Tapi rasanya itu belum ada yang tertarik di Indonesia ini gitu ya. Nah, sekarang Bu Sri pinjem bank ya Bu ya. Dulu pinjemnya berapa? Pertama ada 200 miliar ya. Untuk jalan beras untuk jalan. Dan yang kedua 115 miliar. Nah inilah, maka dengan kesungguhan itu kami juga merasa atau melihat Bupati Gerobokan sangat serius dalam infrastruktur. Nah ini yang sekarang terus kita tangguh dengan bantuan dari Pemprov dan kesiapan dari Pemkab, maka semuanya bisa selesai. Jadi kami paham betul kapasitas daerah itu terbatas, tapi melihat kesungguhan bupatinya sampai dia hutang bank, maka menurut saya ini cara yang bagus. Dan cicilannya lebih gampang lagi karena dijamin oleh APBD kan, sehingga setorannya juga akan bagus. Sudah dirasakan oleh masyarakat. Dan langsung dirasakan oleh masyarakat. Ini cara menerobos sehingga tidak ada alasan. Nah, kita anggarannya terbatas, itu soal skala prioritas dan bagaimana cara kreatifnya. Jadi kalau kita cicil selama 5 tahun, masyarakat menikmatinya di depan. Dan kemudian anggaran tinggal semacam dicicil saja. Ini cara yang menurut saya bagus dan masyarakat sepatutnya sangat senang melihat infrastrukturnya oke. Ya. Pak, tadi ngecek SD sampai jalan ini hasil dari lapor grup ya? Oh iya, karena banyak sekali lapor grup yang masuk. Tapi kecekatan pemerintah daerahnya teruji. Jalan ini teruji. Ternyata yang di sebelah sana sudah disiapkan oleh bupati. Tapi masyarakat punya cara pandang sendiri. Pak, belum selesai. Masyarakat kan tidak tahu bagaimana tahapan-tahapan yang mesti dilakukan. APBD-nya terbatas. Tapi masyarakat yang paham ketika diajak musyawarah bank, dia pasti tahu bahwa ini harus bertahap. Nah, pentahapan-tahapan inilah yang dikomunikasikan pada masyarakat agar ada kok ini kita kerjakan, tapi sabar ya, karena ada keterbatasan. Pak, minta arah ke Pak. Yo. Oke. Okay. Yeah.